إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ جُمْعَةً رَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjungnya dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita keimanan dan petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kemudian selaku khatib pada kesempatan Jum'ah kali ini, kami menghimbau kepada kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengusahakan sebab-sebab yang semakin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu-satunya jalan utama untuk mencapai kebaikan-kebaikan dan kemuliaan di sisinya adalah dengan mempelajari petunjuknya, mengenal agamanya, dan menerapkan dalam diri manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah subhanahu wa taala jadikan dia faham dalam agamanya. Hadis yang sahih ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kebaikan dalam agama kalau tidak melalui pintu ilmu. Belajar tentang petunjuk Allah, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pemahaman agama kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang telah diberikan kepadanya pemahaman agama yang benar, maka berarti telah diberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Maka ilmu agama yang merupakan tali Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan di dunia, adalah satu-satunya jalan untuk membawa kita mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari segala kemungkinan menyimpang dari jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sungguh dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Sewaktu menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fil ardi wa la yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, memahami petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan kandungannya, bahwa dia tidak akan sesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, barang siapa yang ingin memperbaiki agamanya, hendaknya dia menuntut ilmu.
belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Barang siapa yang ingin menyempurnakan imannya, tidak ada cara lain kecuali dengan belajar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menempuh sebab dengan berusaha memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin menjaga keutuhan imannya, menjaga keistiqomahan dirinya supaya nanti dia bertemu Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran, di atas kebaikan, maka tidak ada cara lain kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ilmu, memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, inilah kemuliaan ilmu. Inilah keutamaan orang yang mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati ilmu, mensifati petunjuknya yang terdapat dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar, disifati sebagai sesuatu yang mampu membimbing seseorang kepada kebaikan. Oleh karena itu, kenapa dalam banyak ayat Al-Qur'an dalil itu dinamakan dengan kata-kata sultan? Kata Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma, kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Semua kata-kata sultan dalam Al-Qur'an artinya adalah hujjah. Hujjah itu argumentasi ilmiah, dalil, petunjuk Allah, Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa Al-Qur'an dan sunnah dikatakan sultan? Sesuatu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengarahkan. Karena orang yang mempelajari Al-Qur'an dan sunnah dengan benar, dia akan selalu terbimbing kepada kebaikan. Dia akan selalu diarahkan. Tadinya dia malas beribadah, lama-kelamaan dia akan berubah. Fungsi daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggerakkan hati manusia untuk mau mengamalkan kebaikan. Oleh karena itu, salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, pernah mengatakan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa dallihi wa samtihi wa lisanihi wa yadihi." Dulunya, jika ada seseorang yang mulai mempelajari sunnah, mempelajari petunjuk Allah di antara kami, tidak lama lagi orang tersebut akan berubah, akan kelihatan pengaruh baik dari petunjuk Allah yang dipelajarinya dalam hal apa? Pertama, takhashshu'ihi, merubah ibadahnya semakin khusyuk. Fi samtihi, merubah tingkah lakunya semakin baik. Merubah pandangan matanya semakin terarah kepada kebaikan. Walisanihi, ucapan lisannya juga semakin baik. Wayadihi, dan semua amalan anggota badannya semakin baik. Inilah fungsi ilmu sunnah, mengarahkan manusia. Jadi kalau ada yang mengeluh, kenapa saya kurang bisa semangat beribadah? Kenapa saya kurang semangat mempersiapkan bekal untuk menghadapi akhirat nanti? Jawabannya, karena memang hati manusia tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati manusia itu semua terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah. Allah yang menguasainya. Untuk bisa menggerakkannya adalah harus dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, orang yang belajar agama, menghadiri pengajian, sedikit demi sedikit hatinya akan tergerak, akan berubah, ibadahnya akan semakin meningkat, dan yang paling utama, hubungannya dengan Allah akan semakin baik. Karena dengan dia belajar agama, dia akan sempurnakan kewajiban-kewajibannya, imannya akan sempurna, tauhidnya akan semakin baik, ibadahnya pun akan semakin sesuai dengan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang dikatakan sebagai wali Allah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bukanlah seperti pemahaman orang yang keliru selama ini, wali Allah itu orang yang berbuat aneh-aneh. Tidak. Wali Allah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menyempurnakan kewajibannya dalam agama, kemudian menyempurnakan amalan-amalan yang bersifat anjuran karena mereka belajar agama, mengamal memahaminya kemudian mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu."
Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka sungguh aku telah menyatakan perang permusuhan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang paling aku sukai, melebihi dari kewajiban yang aku wajibkan padanya. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara anjuran dalam Islam sehingga aku pun mencintainya. Inilah cara menjadi wali, yaitu menyempurnakan kewajiban, kemudian menyempurnakan menambahnya dengan amalan-amalan anjuran yang di sini tidak akan bisa dicapai kecuali dengan belajar agama. Makanya hadis wali yang terkenal ini ditafsirkan oleh para ulama yang bisa mencapai dan mengamalkannya adalah orang-orang yang mendalami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mempelajari dan mengambil warisannya para nabi, yaitu mempelajari ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa warathatul anbiya'ihum sadatu awliya'illahi azza wajal. Pewarisnya para nabi, orang-orang yang mempelajari petunjuknya para nabi, mereka inilah yang menjadi pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma dengan mempelajari ilmu sunnah, mempelajari petunjuknya para nabi dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, manusia akan bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan sempurna, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari kekurangan dalam diri kita insyaallah akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau berusaha memperbaiki diri dengan mulai mempelajari petunjuknya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam diri kita. Maka semoga khutbah Jumat yang ringkas ini memberikan motivasi bagi diri kita semua untuk lebih semangat dalam belajar dan untuk lebih menyadari kebutuhan kita kepada bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Karena siapapun kita, tentu kita ingin merasakan atau meraih kesempurnaan iman. Lebih lagi kita ingin terjaga menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di atas keimanan dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak dicintai dan diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa nafa'ana bihadyi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i la ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'ashiral muslimin, jama'ah jum'ah rahimakumullah. Kemudian mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan satu-satunya jalan yang Allah tetapkan bagi manusia untuk bisa mencapai keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Lebih besar lagi fungsinya bagi seorang muslim yang hidup di akhir zaman, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ditawarkan di sekitar kita. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan, bahkan di antaranya ada yang disampaikan dengan label agama, dianggap sebagai jihad, sebagai satu perbuatan baik, padahal sangat menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imamnya penduduk Madinah di zaman beliau, pernah menyebutkan tentang sebab utama yang menjadikan kenapa orang-orang yang berpemahaman Khawarij di zaman para sahabat, yang mereka itu terkenal dengan mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darahnya kaum muslimin, sebab penyimpangan mereka bukan karena mereka malas beribadah, tapi karena mereka tidak mau belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan justru menyimpangkan mereka dari arah semangatnya untuk bersikap berlebih-lebihan. Beliau mengatakan, "Inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dzalik." Beliau mengatakan, ada orang-orang yang mereka itu semangat beribadah, tapi mereka tidak mau belajar. Mereka mengatakan, buat apa belajar terus? Kapan mengamalkannya? Padahal
mempelajari ilmu itu justru akan membenarkan amalan kita. Dan mereka meninggalkan ilmu, akibatnya apa? Mereka keluar membunuh dan memberontak kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghalalkan darahnya kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Yang dibunuh bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang muslim sendiri. Ini jelas penyimpangan besar. Kata beliau, walau ibtagawul ilma, seandainya mereka mau mempelajari petunjuk Allah, mempelajari ilmu, maka niscaya ilmu itu akan mencegah mereka dari perbuatannya tadi. Jadi ilmu bisa mencegah kita dari penyimpangan. Penyimpangan yang saya katakan tadi terkadang dibungkus dengan bungkusan agama. Kalau sudah dikatakan ini jihad, orang semangat melakukannya. Padahal tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin dikatakan jihad membunuh seorang muslim, padahal nyawanya seorang muslim itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Maka jelas ini bukan merupakan ajaran Islam. Inilah fungsinya ilmu akan membimbing kita. Maka sekali lagi ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al ilmu khairun minal mali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta justru kamulah yang harus menjaganya. Siapa yang ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia jangan menjauhkan diri dari petunjuknya. Jangan menjauhkan diri dari majelis-majelis pengajian yang di situ dibahas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Para ulama salaf dulunya, orang-orang saleh sebelum kita, mereka mengalami bahwa awal-awalnya mereka beragama niatnya masih banyak penyimpangan. Kecintaannya kepada Allah belum maksimal. Tetapi dengan bimbingan petunjuk Allah, sedikit demi sedikit mereka bisa memperbaiki diri. Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, salah seorang yang ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin thumma razaqanallahu niyata ba'du. Kami dulunya menuntut ilmu, melaksanakan agama dalam keadaan niat kami belum maksimal, keikhlasannya belum benar. Tapi kemudian setelah itu di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan niat kepada kami. Maka subhanallah, amalan ikhlas yang merupakan amalan paling besar dan paling berat dalam Islam ternyata bisa dicapai oleh manusia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, melalui ilmu yang dipelajarinya, melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dikajinya, dipahami dengan baik, kemudian diamalkan dalam dirinya. Oleh karena itu, ilmu adalah satu-satunya jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Barang siapa yang ingin mencapai kemuliaan, maka hendaknya dia mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min thamratil ilmi wa natijatihi, wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi. Semua sifat-sifat baik yang dengannya seseorang dipuji dalam Al-Quran, maka itu merupakan buah dan hasil dari ilmu memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat-sifat buruk yang dengannya seseorang dicela dalam Al-Quran, maka itu merupakan buah dan hasil dari kebodohan, kejahilan, ketidakfahaman terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi ada kesempatan bagi kita untuk belajar, maka belajarlah. Tidak akan menyesal orang belajar, karena ilmu itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabinya alaihi mustalatu wasalam. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan uang emas dan uang perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu pemahaman tentang agama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim untuk menegakkan agamanya. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga dirinya dari kemungkinan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, semoga dengan khutbah ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk lebih memahami bahwa kebutuhan kita kepada ilmu dalam segala hal yang berhubungan dengan kebaikan agama kita sangat besar. Oleh karena itu, wajar kalau ilmu itu dikatakan oleh para ulama sebagai sesuatu yang daruriyah, perkara yang paling dibutuhkan manusia melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah mengatakan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab."
manusia butuh kepada petunjuk Allah, memahami agama Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itu, semoga sekali lagi dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami agamanya dengan sebaik-baiknya, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, untuk menjadikan ilmu pemahaman agamanya sebagai penjaga bagi kita agar selamat dari kemungkinan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ahdina siratakal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.